Belajar. Aku lagi cari contoh pidato di laptopku. Kan kemarin aku sudah bikin kerangka karangannya. Jadi hari ini aku ingin pidatoku selesai. Teman-teman mau bantuin aku kan? Hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi listrik dan pentingnya berhemat serta mengembangkan energi alternatif dari sumber daya alam terbarukan. Juga kita akan belajar tentang kalimat baku dan kalimat tidak baku. Jadi kita bisa menyunting sebuah teks menjadi tulisan yang formal yang bisa aku gunakan menulis teks pidatoku. Di numerasi kita akan belajar menentukan persentase penghematan beban listrik dan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Kalian sudah siap belajar? Siapkan peralatan tulis kalian dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya ini aku lagi ngerjain tugas. Oh kalau tugas itu sih aku udah. Tugas kelompok kan? Emang kelompok kamu siapa aja? Oh gitu. Iya. Oke. Dah. Oke. Kok papa dimatiin sih TV-nya? Soalnya gak ada yang nonton. Ya udah, papa matiin. Kan biar rame. Loh, papa gimana sih? Ovennya kok dicabut? Ya abisnya didiamin aja sih. Ya ini kan lagi dipanasin, pa. Mama kan lagi buat kue. Ma, oke. Papa ngerti. Kita hidup di zaman modern yang gak bisa lepas dari yang namanya listrik dan bahan bakar kendaraan. Tapi jangan boros begini. Kita kan harus bayar. Kalau biayanya membengkak, nanti bagaimana? Belum lagi lampu yang kita pakai menggunakan energi yang tak terbarukan, yang berasal dari fosil. Cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil itu masih menjadi sumber utama energi listrik Indonesia. Sebanyak 85% dari total kapasitas nasional. Energi listrik tersebut banyak digunakan untuk menyalakan berbagai alat elektronik di rumah. Kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, persediaan sumber energi semakin habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia,
telah mulai mengembangkan energi alternatif dari sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dimanfaatkan. Sumber daya alam itu diantaranya air, panas bumi, angin atau bayu, sinar matahari atau surya, dan biomasa. Energi alternatif ini tidak menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas karbon dioksida dan berbagai zat berbahaya lainnya. Sayangnya, menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, pemanfaatan energi alternatif tersebut baru mencapai 14,71% dari total kapasitas nasional. Salah satu alasannya, karena untuk memanfaatkan energi alternatif tersebut memerlukan biaya pemasangan awal yang cukup besar. Energi ini juga sangat bergantung pada faktor-faktor alam yang tidak dapat diperkirakan dan diatur. Oleh sebab itu, selain terus mengembangkan pemanfaatan energi alternatif untuk menggantikan energi bahan bakar fosil, kita perlu menggalakkan perilaku hemat energi setiap hari dan dimanapun kita berada. Sikap itu merupakan cara bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan di masa depan. Jadi, kalau Mama mau menyalakan oven listrik, nanti saja. Setelah adonan kuenya jadi. Dan Kay, kalau mau belajar menggunakan laptop, TV-nya dimatikan. Karena kamu nggak tonton kan, sayang? Papa nggak melarang kalian memakai listrik. Tapi Papa minta sama kalian untuk berhemat. Iya, Pa. Maafin Mama ya, Pa. Habisnya tadi Mama panik sih. Gak apa-apa. Jadi kita kan sama-sama belajar. Oh iya, Kay. Ma, tahu gak yang namanya jam bumi? Atau dalam bahasa Inggrisnya, Earth Hour. Apa itu, Pa? Belum pernah dengar deh kayaknya. Jam bumi merupakan gerakan global yang diinisiasi oleh WWF yang menyatukan masyarakat seluruh dunia untuk merayakan komitmen gaya hidup hemat energi. Caranya adalah dengan mematikan lampu dan alat elektronik selama 1 jam. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahun. Pada tahun 2012, jam bumi berhasil dilaksanakan. Coba kita lihat data ini. Dari data ini kayaknya persentase penghematan beban listrik wilayah Jawa Madura Bali lebih tinggi daripada persentase penghematan beban listrik wilayah Sumatera ya? Ya, betul kamu, Kay. Kamu bisa jelaskan apa alasannya? Soalnya kelihatan jelas bahwa selisih daya yang ditunjukkan wilayah Jawa, Madura, Bali lebih besar daripada Sumatera. Kamu benar sekali, Kay. Selisih penghematan daya wilayah Jawa, Bali, Madura itu memang lebih tinggi. Namun, apakah selisih yang lebih tinggi selalu menghasilkan persentase penghematan yang tinggi pula? Seharusnya iya sih, Pa. Yang perlu kita ingat adalah persentase selalu dibandingkan dengan besaran sebelumnya. Dalam hal ini, beban listrik sehari sebelum jam bumi. Oh, berarti maksud Papa, kita harus mencari nilai pecahan yang menunjukkan perbandingan, lalu dikalikan 100% ya? Iya. Benar. Coba kita hitung ya.
Persentase penghematan Jawa Madura Bali sama dengan selisih beban daya listrik dibanding beban listrik sehari-hari sebelum jam bumi dikali 100% sama dengan 350 dibagi 17.516 dikali 100% hasilnya 2%. Sedangkan persentase penghematan wilayah Sumatera adalah selisih beban daya listrik dibanding beban listrik sehari-hari sebelum jam bumi dikali 100% sama dengan 112 dibagi 3.435 dikali 100% hasilnya 3,26%. Oh, kalau gitu kita tahu. Ternyata persentase penghematan wilayah Sumatera justru lebih tinggi daripada wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Iya, betul sekali anak papa. Teman-teman, kan tadi udah dijelaskan sama papaku. Coba yuk kita hitung latihan numerasi ini. Pada jam bumi tahun ini, pemerintah Provinsi X melakukan evaluasi keefektifan kegiatan ini pada setiap kabupaten di provinsi tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan mendata besar daya listrik yang tercatat sehari sebelum dan setelah jam bumi. Berdasarkan tabel ini, tentukan persentase penghematan energi listrik masing-masing kabupaten di Provinsi X. Lalu urutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Kabupaten manakah yang paling efektif menerapkan program jam bumi? Ingat ya, yang paling efektif menerapkan jam bumi adalah yang memiliki persentase penghematan terbesar. Oh iya, kalau kita lihat tabel, Kabupaten A persentase penghematannya lebih kecil daripada Kabupaten B. Nah, sekarang mari kita hitung bersama-sama persentase penghematan di Kabupaten C. Kita cari dulu selisih beban daya listriknya ya. Selisih beban listrik sama dengan beban listrik sehari sebelum jam bumi dikurangi dengan beban listrik setelah jam bumi. Sekarang kita masukkan angkanya. 34.534 dikurangi 34.100 sama dengan 434. Masih ingat gak teman-teman bagaimana cara mencari persentase penghematannya? Ya betul, yaitu selisih beban daya listrik dibanding beban listrik sehari sebelum jam bumi dikalikan 100%. Nah, setelah kita mengetahui selisih beban daya listriknya, selanjutnya kita akan cari persentase penghematannya. Sekarang kita masukkan angkanya ya. 434 dibagi 34.534 dikali 100%. Hasilnya 1,26%. Nah, dengan 3 contoh tadi, teman-teman lebih paham kan? Sekarang giliran kalian untuk menghitung persentase penghematan kabupaten D, E, dan F ya. Kalau sudah, jangan lupa urutkan persentase penghematan energi listrik masing-masing kabupaten di Provinsi X. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kerjakan di buku catatan masing-masing, lalu tunjukkan ke guru atau ke orang tua kalian kalau sudah selesai ya. Coba ini sayang, cookies yang mama bikin udah jadi. Asih, jadi ada teman ngerjain tugas nih. Iya, nih. Enak, Ma. Ma, bantuin aku dong.
aku masih ada tugas nih. Tugas apa, sayang? Jadi kemarin kan aku sudah bikin kerangka pidato sama Nasya, tapi belum pidato lengkapnya. Oh, oke. Coba sini Mama lihat kerangkanya. Nih, tema pidatonya tentang hemat energi listrik, Ma. Di sini Kay sudah bikin salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan. Di bagian ini Kay ucapkan untuk Pak Guru, Ma. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan syukur. Nah, habis ini pokok pikiran yang aku mau sampaikan dan aku mau paparkan dengan beberapa poin. Bagus. Jadi gagasan yang mau kamu sampaikan teratur. Lalu dilanjutkan dengan kesimpulan singkat, harapan, dan permintaan maaf. Yang terakhir salam penutup, Ma. Ini kalau Mama baca sudah bagus deh, Kay. Nanti tinggal Kay kembangin aja. Tapi Kay gak pede, Ma, bacanya. Kayak Nasya tuh bagus banget kalau pidato. Oh, kalau itu kamu memang harus latihan berbicara di depan umum dengan percaya diri. Gimana kalau nanti pidato Kay sudah selesai, Kay bacain di depan Mama sama Papa. Oke, kayaknya Kay berani kalau di depan Papa dan Mama. Kay tulis dulu ya, Ma. Nah, Kay tahu kan kalau untuk membuat pidato harus menggunakan kata yang baku. Tahu dong, Ma. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Iya, betul. Jadi, untuk surat-surat yang resmi ataupun formal, juga pidato akan lebih baik jika menggunakan kata yang baku. Kalau percakapan sehari-hari, Ma? Nah, kalau untuk percakapan sehari-hari, seperti kita sekarang ini, boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Tetapi ingat ya, tetap harus baik dan sopan. Iya, Ma. Oke, sekarang kita latihan menyunting kalimat tidak baku menjadi kalimat baku ya. Kalimatnya adalah, liburan kemarin, ibu ngajarin cara bikin kue coklat. Kue itu aku hias dengan permen warna-warni. Ibu bangga banget sama aku. Ibu menyebutku anak yang kreatif. Nah, sekarang Kay sunting kalimat ini jadi kalimat baku. Bisa nggak? Menurut Kay, kalimat bakunya jadi seperti ini. Hari libur kemarin, ibu mengajariku cara membuat kue coklat. Aku menghias kue itu dengan permen warna-warni. Ibu bangga padaku. Ibu menyebutku anak yang kreatif. Keren, berarti sekarang Kay sudah bisa menyunting kalimat dari tidak baku menjadi kalimat baku. Teman-teman, kalian sudah paham kan? Jadi, untuk membuat tulisan yang lebih formal, harus menggunakan struktur kalimat yang benar dan juga pola yang sesuai. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu, hindari menyingkat kata. Misalnya, menulis dengan diganti DG. Juga hindari menggunakan kata sehari-hari. Misalnya kata tidak diganti enggak. Dan yang terakhir, gunakan selalu ejaan yang benar. Misalnya kata kreatif itu diakhiri dengan huruf F, bukan huruf V. Sini deh. Gimana sayang? Udah selesai belum? Ada apa? Ini Pak, Kay mau baca pidato. Wow, keren Papa dengerin. Tapi jangan diketawain ya kalau jelek. Enggak. Ayo dong, Kay harus percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Guru dan teman-teman sekelasku yang aku sayangi, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah saya bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya adalah generasi yang terakhir untuk melek teknologi. Kita cukup beruntung hidup di zaman yang serba canggih ini. Kehidupan kita sehari-hari dipermudah dengan alat-alat teknologi seperti ponsel dan laptop. Namun di balik semua kemudahan ini, ada hal yang sering kali tidak kita sadari. Hal-hal kecil yang kadang dianggap sepele, seperti mencabut charger ponsel atau sekedar mematikan televisi. Menurut studi yang dilakukan Lawrence National Laboratory mengungkapkan bahwa pengisi daya yang masih terhubung dengan stop kontak saat tidak digunakan menyedot daya sebesar 0,26 watt. Bagaimana jika terjadi selama berjam-jam dan dilakukan oleh puluhan juta orang? Dan terjadi selama bertahun-tahun, bisa-bisa energi listrik yang kita miliki akan habis. Mengingat kita masih menggunakan energi tak terbarukan yang berasal dari fosil, ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik. Yang pertama, mematikan gawai jika tidak dipakai, agar daya tak terbuang sia-sia. Kedua, mencabut pengisi daya jika sudah selesai. Sebagai anak-anak, kita bisa ikut terlibat dalam gerakan hemat energi listrik dengan menerapkan langkah sederhana hingga kebiasaan hemat energi listrik terus berkembang demi masa depan bersama yang lebih baik. Semoga kita bisa menjaga bumi ini agar bisa mewariskannya ke anak cucu kita kelak. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke, bagus banget. Keren pidatonya anak papa, Nak. Beneran, Pak. Iya. Ma. Iya dong, tinggal nanti PD-nya ditambahin aja lagi kalau baca pidatonya depan orang banyak. Oke. Teman-teman, gimana pidatoku tadi? Aku deg-degan loh bacanya. Padahal cuma di depan papa dan mama saja. Gimana kalau di depan penonton yang banyak ya? Teman-teman, pernah gak sih pidato di depan orang banyak? Apakah kalian gugup? Atau kalian pede aja? Makasih ya sudah mendengarkan pidatoku. Terima kasih juga sudah menemani aku belajar hari ini. Tentang energi yang perlu dihemat. Tentang pidato. Dan berlatih menyunting kata tidak baku menjadi baku. Seru ya hari ini? Oh iya, tadi di numerasi kita juga belajar tentang jam bumi dan menghitung persentase penghematan beban listrik. Apakah kalian sudah paham? Kalian semua hebat! Nah, jika kurang jelas, kalian bisa bertanya pada guru ataupun orang tua kalian. Sampai bertemu besok di jam yang sama ya, di acara Belajar Dari Rumah untuk kelas 6. Dadah! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan.
jangan kendor, jaga kesehatan.